Pohon harmoni tetap menjadi sumber terkuat sihir yang diketahui para poni. Dan meski telah menjadi akar dari sihir dan persahabatan sejak ia ditanam, dia masih tetap menjadi misterius. Hampir seperti dia memiliki perasaan sendiri. Perasaan? Dia adalah sebuah pohon. Pohon yang menciptakan kastil. Apa itu sebelum atau setelah Discord membuat hujan coklat? Setelah. Aku tidak akan pernah mempelajari sejarah poni. Kalian bisa tunjukkan padaku bahwa kalian belajar untuk ujian besok. Dampak persahabatan berkaitan dengan sejarah Equestria. Oh. Ingat, belajar bersama sangat menyenangkan dan efektif. Jadi, siapa yang ingin belajar bersama? Dengan siswa lain, ini Equestria. Kalau kau benar-benar ingin melakukannya, ada satu tempat yang harus kau tuju. Halo, pohon ajaib Equestria. Bisakah kau memberitahuku semua tentang persahabatan? Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apakah persahabatan itu? Poni kecilku, hingga keajaiban terjadi. Berpetualang, menyenangkan, hati yang indah, sangat setia, berbuat baik, tugas yang mudah, dan keajaiban yang melengkapi. Elemen harmoni menumbuhkan pohon. Tidak, pilar menumbuhkan pohon. Pohon itu menumbuhkan elemen dan kemudian kotak dengan 6 kunci. Tapi profesor kita menemukan 6 kunci dan membuka kotak itu. Aku tidak akan lulus. Hei kalian, coba lihat. Itu diagram pipa untuk memperbaiki keran yang tersumbat. Apa hubungannya dengan sejarah Equestria? Tidak ada, aku hanya tidak percaya begitu cara keran bekerja. Di mana Yona? Sepertinya dia tidak suka belajar bersama. Oh, tidak. Hey Cozy, apa yang kau lakukan di sini? Aku mau membantu Profesor Sparkle untuk menata buku ini. Jadi, sudah belajar sejarah persahabatan? Aku lebih baik belajar tentang pipa. Semua ini terasa tidak mungkin. Oh, ayolah Gallus. Dengan teman baik dan kebiasaan belajar yang bagus, semuanya menjadi mungkin. Bagaimana kalau Profesor memberitahu kami akan keluar di ujian besok? Iya, beritahu kami. Tunggu sebentar, aku tidak bisa memberi kalian kisi-kisi. Itu akan menjadi tidak jujur. Ya ampun, betapa santainya kalian saat mempelajari persahabatan benar-benar menginspirasi. Kalau memikirkan kerugiannya. Apa maksudnya? Pikirkan dari mana kalian berasal. Jika Sandbar tidak mengorbankan waktunya begitu banyak agar kau mengejar, siapa yang tahu bagaimana rasanya di belakangmu? Tapi maksudnya bukan... Maksudku, tumbuh sebagai makhluk yang berubah bentuk atau sembunyi di bawah air dari Raja Jahat selama bertahun-tahun? Mempercayai makhluk lain pasti sulit bagimu. Griffin tidak ingin berada di sekeliling makhluk lain, bahkan dengan Griffin lain. Dan naga sangat kuat dibandingkan dengan kita. Pasti ada hari-hari di mana kau ingin pergi dari poni-poni lucu seperti kami. Semua poni tahu para yak berpikir yak yang terbaik. Membangun pertemanan pasti membuat kalian merasa merendah. Sangat menakjubkan bagaimana kalian mencoba terus mengerti persahabatan meskipun kalian tidak dekat dengan hal seperti itu. Oh, aku akan meminjamimu catatan. Itulah yang dilakukan oleh teman. Aku akan kembali. Kita harus kembali belajar. Bisa hentikan suara itu? Aku berusaha untuk fokus. Astaga. Apa? Kita punya ujian. Aku tidak tahu setiap detail dari semua petualangan yang dilakukan profesor sepertimu.
Dan itulah alasan kita belajar bersama. Benar, supaya bisa membantu mereka yang kekurangan. Yona bingung kenapa semuanya marah. Aku hanya memandangi aliran pipa, tapi aku yakin tidak seharusnya ada di sini. Apa yang kau lakukan? Naga, goa ajaib yang aneh. Apa yang kau pikir aku lakukan? Apa kita pernah tahu ada ruangan ini? Aku rasa tidak ada yang tahu ini ada di sini. Selamat datang. Kepala sekolah, di mana kita? Di tempat yang seharusnya. Yona bingung. Seperti yang kutakutkan, kalian tidak sendiri. Apa yang terjadi? Kami sedang belajar dampak persahabatan pada sejarah, tapi kemudian... Karena kami tidak familiar dengan persahabatan, apa poinnya? Kalian tidak percaya persahabatan dekat dengan kalian? Ini sungguh tidak bisa diterima. Kepala sekolah kita bersinar, teman-teman. Apa yang sedang terjadi? Kita seharusnya kembali belajar untuk ujian. Ujian, ya. Saat matahari terbit, pintu ini akan tertutup. Selesaikan ujiannya sebelum itu dan kalian boleh pergi. Jika tidak lulus, kalian akan tinggal di sini. Hah? 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 Ruangan besar, tanpa pintu keluar. Masalah besar. Tidak keren. Tidak ada yang bisa membuat dia takut. Hanya gua kosong. Tidak akan ada yang bisa melukai. Yona! Hal seperti ini tidak pernah terjadi di Pulau Naga. Dan Hah? Aku memberitahunya, dia adalah poni paling manis di antara semua poni. Oh, bukankah kau terlihat sangat manis? Ayo bergabung dengan kami. Tidak, sama sekali tidak. Hah? Duduklah bersamaku dan ayo saling memuji. Kenapa kalian terlihat seperti itu? Apa maksudmu? Kita sama? Aku tidak. Tentu saja kau tidak, Yang Mulia. Kita akan menghabiskan cinta dari poni-poni malang itu di Ponyville seperti yang kau perintahkan. Oh, syukurlah kami menemukanmu. Ini keadaan darurat dan kami membutuhkanmu, Sandbar. Petualangan persahabatan pertamaku. Ya, izinkan aku ikut. Aku sudah tersabar menunggu ini. Tunggu, yang lain. Kita tidak butuh yang lain. Kami butuh kau. Ayo ikut. Ayo, Gelus. Sadarlah. Ambil napas dalam. Baiklah, kalau memang ini ujian, pasti ada cara untuk keluar. Ini hanya teka-teki yang akan menghentikanmu jika kau tidak akan berhasil memecahkannya.
tidak perlu khawatir. Ups. Dengar, aku harus keluar dari sini dan menemukan teman-temanku. Jadi beritahu aku bagaimana caranya lulus ujian ini. Aku tidak takut dengan siapapun. Aku tidak tahu. Sepertinya dia takut menjadi imut dan manis, ya kan? Atau mungkin dia terlalu takut mengakui bahwa dia suka menjadi manis dan imut. Hanya sekali ini. Boleh aku minum teh, aku mohon? Tapi kau tak boleh minum teh jika kau tak berpakaian sesuai. Baiklah, tapi tolong rahasiakan ini. Apa yang terjadi padamu? Kau tidak pernah melihat ini. Apa kau mengerti? Mungkin yang lain sudah keluar dan kita yang terakhir? Iya, sepertinya itu yang mereka lakukan. Naga atau Griffon yang lainnya akan menyelamatkan diri mereka sendiri untuk keluar dari gua gila ini. Tapi kita bukanlah sembarangan naga atau Griffon lagi. Sepertinya tidak. Kau ke sana, aku sebelah sini. Tunggu, aku benar-benar harus menemukan teman-temanku. Sayang, kau begitu perhatian dengan mengajarkan makhluk lain tentang persahabatan. Tapi, kalau kau ingin bergabung dengan kami dan membuat suatu perbedaan, kami harus tahu ada di mana kesetiaanmu. Kau ingin memberikan kami kesan, iya kan, Senbar? Oh, Ocelus. Pergilah. Kita masih ada di dalam gua aneh di bawah sekolah. Kita harus keluar dari sini. Chrysalis, di mana Ocelus? Ini aku. Aku mengerikan. Halo. Ada di mana? Raja Badai akan mengejarmu. Raja Badai? Dia sudah dikalahkan. Kita ada di bawah sekolah. Ini hanyalah sebuah ujian. Baiklah, ini mengerikan. Aku tidak bisa menemukan Hippogriff atau Siponi. Mereka semua pasti sudah ditangkap. Galus, kembali ke sini. Ini tidak nyata. Ya tentu. Dia kembali dan aku tak akan pernah melihat matahari atau terbang melalui awan atau mempelajari aliran pipa. Dia akan mengambil apapun yang aku cintai. Aku akan terjebak di sini selamanya. Aku sungguh takut terjebak. Aku takut ruangan kecil. Benarkah? Iya. Aku terjebak di ruangan kecil yang terus mengecil. Tapi aku harus menghadapi ketakutanku dan menemukan jalan keluar. Ini ujianmu. Dia tidak benar ada di sini. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Beritahu apa yang benar kau pikirkan tentang dia. Hei, Raja Badai! Kau bukanlah apa-apa!
dan melakukan hal semaumu. Tapi kami belajar bahwa kami lebih kuat darimu jika bersama-sama. Dan sekarang kami akan menyingkirkanmu. Kami akan terbang ke langit dan pergi bertualang. Kami tidak akan mengingatmu lagi. Tidak akan. Haha, aku berhasil. Aku mengalahkannya. Baiklah, berpelukannya nanti. Kita masih harus kembali ke perpustakaan. Kau berubah bentuk lagi saja. Aku tidak bisa. Mungkin masa laluku begitu mengerikan dan masih ada di dalam pikiranku hanya menunggu untuk keluar lagi. Itu hanya omong kosong, itu bukan dirimu yang sebenarnya. Kau sudah berubah. Mungkin saja kita tidak bisa begitu berubah. Aku suka hal-hal kecil dan manis. Maaf, apa? Aku suka hal-hal kecil dan manis. Sejak mulai masuk sekolah, aku sadar bahwa kadang-kadang aku menyukai hal-hal yang imut. Jika naga sepertiku bisa mengakui bahwa aku suka pesta teh, itu bukti bahwa kita bisa berubah. Aku ingin sekali mengajakmu ke pesta teh rahasiaku, tapi jika kau ingin tetap di sini... Oh, tentu aku ingin datang. Sudah kuduga akan berhasil. Ayo, kita pergi. Di mana Yona dan Senbar? Jalan keluar akan ditutup. Kita tidak akan pergi tanpa mereka. Yona menemukan kalian! Wow. Hei Yona, siapa pasukan laba-labamu? Yona selalu takut laba-laba, tapi Yona bertemu dengan Spindle. Yona menyadari tidak ada yang perlu ditakuti. Laba-laba dan Yak adalah teman. Jadi Yona meminta bantuan teman baru untuk menemukan teman lama. Menurutmu teman barumu bisa membantu kita menemukan Sanbar? Dari semua hal aneh yang kita lalui malam ini, itu hal yang paling aneh, iya kan? Baiklah, cukup. Aku tidak akan kemana-mana tanpa teman-temanku. Jadi kau tidak peduli dengan poni lain selain teman-temanmu? Apa kau sebegitu egoisnya? Sejujurnya, kau memang sangat mengecewakan. Aku selalu mengagumi kalian. Kalian tidak akan pernah mengkhianati satu sama lain. Itu yang membuat kalian kuat. Dan sekarang aku punya sekelompok teman yang sama menakjubkannya dengan kalian. Kalau aku menyerah agar kalian bangga, maka kalian bukanlah poni yang selama ini aku kagumi. Aku tidak peduli aku mengecewakan kalian. Kalian telah mengecewakanku. Memberitahu profesor kalau kau kecewa pada mereka? Sesuatu memberitahuku bahwa mereka bukan profesor kita yang sebenarnya. Lagi pula, mereka coba memecah belah aku dan sahabatku. Itu hal yang benar-benar manis. Sekarang bisakah kita keluar dari sini? Kau bukanlah kepala sekolah toilet, iya kan? Pohon harmoni. Pohon harmoni berubah menjadi kepala sekolah dalam versi bersinar untuk bicara pada kita. Apa aku melewatkan pelajaran di kelas? Seperti makhluk hidup lainnya, aku berubah selagi tumbuh. Dan karena aku tumbuh, aku memiliki kemampuanku. Aku memang payah dalam sejarah poni. Tapi sejak kapan pohon harmoni menjebak makhluk hidup di goa bersama ketakutan terbesar mereka? Kau yang memilih melihat apa di akarku, bukan aku. Persahabatan kita membuat kita melewati ketakutan kita. Kalian lebih fokus pada keadaan sahabat kalian daripada kalian sendiri. Kalian kuat ketika teman-teman kalian lemah. Kalian tunjukkan bahwa kalian bersama dan selalu ada untuk teman kalian apapun yang terjadi. Persahabatan dekat dengan kalian. Kita baru saja belajar persahabatan dari sebuah pohon, benar kan? Kalian benar. Aku kembali dengan catatanku dan melihat ini dan aku tidak tahu harus apa. Kami lebih baik daripada baik-baik saja. Kami baru diuji oleh pohon harmoni. Dan kami benar-benar lulus. Pohon harmoni? Di sini? Iya, maksudnya di bawah sini, di bawah sekolah. Kami temukan ruangan, terjebak di bawah dan bertemu dengan pohon. Dan Galus berkata persahabatan dekat dengan kita. Dan pohon ini berkata apa? Dan dia menguji kami. Yang jelas adalah... persahabatan dekat dengan kita. Pohon ini berkata seperti itu. Aku rasa kita harus beritahu poni lain ada lubang besar ajaib di perpustakaan. Atau tidak?
Kita harus memberitahu profesor tentang ini. Mereka tidak akan percaya. Tidak boleh. Kenapa tidak? Karena ini adalah salahku. Kalian semua bersahabat dengan baik dan aku merasa terasing. Aku merasa iri. Dan itu membuat kalian marah sehingga pohon harmoni harus menguji kalian. Aku pasti akan dikeluarkan. Aku mohon jangan beritahu poni lain tentang ini, terutama para profesor. Aku mohon. Baiklah. Sebenarnya aku terlalu lelah untuk melakukan apapun sekarang. Iya, tapi kita tidak bisa tidur. Karena akan diuji. Ujiannya, aku hampir lupa. Kita semua tidak akan lulus. Bagaimana kalau aku beritahu Profesor Sparkle bahwa aku perlu bantuan dalam menata buku ini dan kalian mau membantuku? Aku akan mengulur waktu kalian. Oh, terima kasih, Cozy. Kau baik sekali. Aku minta maaf karena telah menyebabkan ini. Kalian semua teman yang baik. Aku minta maaf telah meragukan kalian. Tidak masalah. Persahabatan adalah. Selamat istirahat. Dan jangan memikirkan hal lain. Cozy akan membereskan semuanya. Poni kecilku.